من العلماء والأولياء الصالحين خصوصنا الراحي مولانا وجدنا شيخ محمد أرشد بن الله كلام بيان وشيخ محمد أشبر أنور بن إسماعيل بن الله راحي جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين وصوله وفرعهم ثم إلى أرواح جميع أخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن الغشاء الرحمن المغفرة ويعين علينا وعلى ذريتنا إلى يوم القيامة من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل ما نوى بسبب الصلاة إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم الذي كل حرف كتب ويكتب وبدل بدين وبدل التاجرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. رضي الله عن تنبيه artinya ini sesuatu perjagaan bermula dengan sebagaimana yang telah tersebut di dalam ini kitab, maka diketahuilah bahwasanya wajib syar'i atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengiktikadkan dengan segala iktikad yang tersebut itu. Barang siapa mengiktikadkan iktikad yang di atas dahulu, maka ia diberi Allah Ta'ala pahala. Barang siapa meninggalkannya diberi siksa. Maka tiadalah sesuatu iktikad daripada yang demikian itu bahwa harus beriktikad dengan dia. Bukannya harus, tetapi wajib. Jadi seluruh yang di atas itu berjumlah 28 semalam lawan 22. Semua itu setiap orang balik berakal, bini-bini laki-laki wajib meyakinkannya. Tentu lebih dulu belajar satu persatu daripada yang 50 itu. Namun sebuting belajar sehari 50 hari selesai. Jadi kadang sehari semalam mesti ke 50-nya itu kadang. Asal belajar aja sebuting-sebuting diperhatikan. Yang kedua, telah diketahui pula bahwasanya tiap-tiap iktikad yang wajib bagi Tuhan atau bagi lainnya, lain dari Tuhan, baik lawan Rasul maupun malaikat, kitab, ya kan? Dan di kiamat, qada dan qadar. Itu atau bagi lainnya, maka yaitu wajib akli bagi mu'taqidnya, yakni yang diiktikadkan, yang diiktikadkan baginya. Artinya wajibnya itu wajib akli. Sinang wajib bagi Tuhan, maksudnya wajib akli. Kada diterima oleh akal kalau kada ada. Gitu. Atau wajib bagi segala rasul. Demikian juga wajibnya itu wajib akli, bukan syar'i. Dua saja. Ketiga, telah diketahui pula bahwasanya wajib bagi Allah Ta'ala tanazzuhu ta'ala anil aghrab, maha suci Allah Ta'ala dari segala maksud. Jadi Tuhan berbuat sesuatu perbuatan tidak ada maksud apa-apa. Tuhan menganggap hukum ini haram, ini halal, tidak ada maksud apa-apa. Dan mustahil padanya, pada Allah lawannya,
Artinya Tuhan itu mempunyai maksud, itu maksud akhir. Keempat, telah diketahui pula bahwasanya wajib bagi si baharu tiada memberi bekas dengan tabiatnya. Ya kan? Kalau api tabiatnya maha musahkan lah. Ya kan? Tabiatnya. Maka dengan tabiat itu kan kada jua. Ya kan? Kada jua. Tetapi izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal dengan kekuatannya kada jua. Ya kan? Kekuatannya. Dan seperti obat biasanya ada mengandung di situ napa kimia, ya kalau untuk mematikan racun itu pun kada jua. Hanya nang bisa menyembuhkan itu nang mematikan racun itu adalah zat Allah Ta'ala jua. Karena samunyaannya yang lain dari Allah itu, walau ada kekuatan, walau ada menurut tabiatnya begitu, kada memberi bekas jua. Sebab semua yang lain dari Allah bersifat fakir. Itu tak, fakir. Menurang sudah fakir itu lah. Biar kuat. Ya kada berdaya juga. Ya kan? Kekuatannya itu ya berhajat juga. Tabiatnya berhajat juga. Nah disitulah yang disebut ma'rifat surga di dunia. Ma'rifat itu surga di dunia luas. Seluruh alam semesta adalah menjadi surga ma'rifat. Ya? Sebab di mana aja nampak ngaran mu'assir itu nampak. Ya kaduduk nampak nang mendudukakan. Ya kabadiri nampak nang mendiriakan. Ya kabagarak nang menggarakakan. Nang nampak ya kabadiam nang mendiamakan. Ya kasambuh nang menyembuhkan. Ya kan? Ya tak ada sembuh nang mahendaki balon. Balon sembuh itu nampak di mana-mana nampak aja. Nah itulah yang disebut wallah. Wa kana Allah bi kulli syai'in muhita. Wa kana Allah bi kulli syai'in muhita. Jadi orang-orang yang sudah makrifat kepada Allah Ta'ala, zikirnya adalah zikir Rabbul Hijab marannya, artinya terangkat segala din melewat ilmu ma'rifat, yaitu ilmu tauhid ini tadi. Nang bahasanya alam samista kada memberi bekas karena isibah fakir. Jadi di dalam kefakiran alam jelas di situ istighra'ulillah. Nah itulah ujar ahli sufi, artinya nampak uluhiyah di dalam ubudiyah. Jadi ubudiyah mazhar bagi uluhiyah. Sifat kehambaan di situ nampak sifat ketuhanan. Artinya lawanannya, kalau sifat hamba fakir, artinya hamba itu makhluk, maka nampak di situ lawanannya, yaitu Allah yang bersifat kaya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbahu, man arafa nafsahu bil faqri faqad arafa rabbahu bil ghina. Ya kan? Nah itu. Mustahil padanya pada nang baharu. Arti baharu semalam anu Allah bawa-bawa-bawa, ya kan? Bawa-bawa-bawa memberi bekas itu. Kalimat telah diketahui pula bahwa wajib kudusul alam sekaliannya. Apabila sudah alam itu bersifat fakir, nampaklah bahwa alam itu adalah baharu. Baharu. Mustahil Tuhan bersifat fakir. Sekaliannya alam pada ketinggalan bahabis. Ya kan? Bahabis. Nah seperti nang hidup kami tujuh darah, nang hidup itu Allah Ta'ala aja. Adapun nang lain dari Tuhan semuanya hanya mati. Inna kamayitun wa innahum mayitun. Semuanya hanya. Nah maka di sini
banyak nang sesat kurang bahari itu kehandapan jago lalu belajar sifat tujuh. Nah, mulai dihayat, belajar mulai dihayat, hanya kudrat irdat, hanya ilmu, hanya sama besar kalam, hayat idul wakannya. Ada papa-papa ni itulah, kita paling-paling itu ada papa. Cuma ujarnya tadi, unda nang sifat hidup, nang lain mati. Di sini sasaknya ada kita ini berataan mati sampai si undanya sama tijuan. Minta. Ada ini kata unda nang hidup, nang lain mati. Jadi nang lain itu pada bedaya artinya. Nah itu orang nang mengaku sifat ketuhanan seperti itu nang bubuhan kafir nang jusbus ini, itu inya mengaku sifat ketuhanan, mengaku dirinya itu adalah Tuhan. Ya namaran dajjal baikung ya itu, tapi matanya dua. Ada dajjal nang kayak itu matanya sebiji aja. Ini dajjal nang mata dua. Habis sudah hilang tengah diambilnya sudah itu pangnasib sudah. Tapi nang ini aja nya menang nang dua kali aja, pertama semalam di teluk juga, nang kedua nang ini teluk juga, menurut dalam suratul Isra dua kali ini menang Yahudi ini, nang ketiga kita perang kurang kita kalah, nang keempat kalah, lima kalah, nang kalah terus. Itu dalam Quran ada apa? Dasar Quran madahkan sudah tuan bermacam-macam sudah ya, artinya usaha tak dasar pas pernyataan Quran dua kalinya memegang dulu menang perang menang, yang ketiga itu malakunala kumul karrat alaihim wa amdannakum bi amwalin macam-macam wajan dulu jangan aku atar nabi rara. Jadi nang mana meninggal itu sudahnya mati syahid, nang hidup baiknya mudah lainnya bisa bersyukur dan Allah Ta'ala itu yang lagi. Men kita kan boleh mengikirat apa gawian yang terjadi itu. Hah? Ada di dalam kasidah barik hukum lah cerita. Da'il i'tirada famal amru lak wala bi'arafatil falak. Da'il i'tirada famal amru lak wala bi'arafatil falak. Da'il i'tirada lak famal amru laka wala fi harakatil falak. Jadi kita tinggal lagi menunggu akan hikmah daripada segala apa yang terjadi yang terjadi itu hikmahnya, hikmahnya. Kalau semalam sudah mulai hendak terbuka hikmahnya, yaitu menyuruh supaya umat Islam sadar dan bersatu. Karena kekurang bersatunya umat Islam, kawa orang mengguburakan ini. Itu diantaranya, tambah. Jadi melanggar perintah Allah bersatu. Sedangkan Tuhan menyuruh wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Lalu dilanggar. Nah itulah sebabnya. Yang kedua lagi melanggar akan sejarah. Waktu perang Uhud, Rasulullah SAW memasani lawan sahabat-sahabatnya nang tukang panah. Diandak Nabi nang tukang panah itu di atas gunung. Ujar Nabi, ikam tetap di atas gunung, menangkah aku di bawah lawan kawan-kawan atau kalah. Pokoknya tempat kamu di atas gunung, menang dan kalahnya aku di bawah lawan kawan-kawan kau, ikam jangan turun dari gunung. Sudah. Menang peperangan Uhud, menang. Sekalinya bukan orang kafir, lalu orang Islam yang di bawah gunung merabutakan harta yang ditinggalnya, ngarannya ghanimah, ghanimah ngarannya harta rampasan.
nanang di atas gunung kada ingat lawan wasiat Nabi tadi, amanah Nabi. Timbul di hatinya maras kasihan lawan kawan nang di bawah. Maras kasihan bagus tolak, tapi kada ingat lagi asal perintah. Perintah Nabi. Nang di atas jangan turun ke bawah. Baapa garam turun ke bawah? Marah butakan harta. Nah itu bang. Jadi apabila sudah nang di atas marah butakan harta. Apa? Umat Islam kah? Kala. Apabila nang di atas kah marah butakan harta? Umat Islam? Kala. Untung ni mantapura kada berabutan. Namun ada intan gana kada berabut, ya Allah. Mun ada intan gana misalnya barang 60 karat kada berabut di sini kada. Siapa nang nukar itu kan ya udah, pompong berabut kada lah. Alhamdulillah. Ya, apabila merabutakan dunia kalah sudah. Dunia dirabutakan kalah. Ingat-ingatlah. Jangan sama sekali nang di atas marbutakan dunia. Asal nyampe yang benar ya. Islam kalah anak. Walau nang kaya apa saya ingat kalah juga. Nah, pamdela butakan minyak. Minyak turun ya kan enak kan? Oh, dia kalah. Sudah dunia. Nang di atas teman nang di atas marbutakan nang di bawah nang kalahnya. Maka Rasulullah. Jadi kasihan kalah. Jaka guru tahu ini lah, ujur-ujur menyampaikan ijazah anak muridnya lah jadi calok, nang mangkat angka sekian-sekian harga, nah itu tasarufnya jadi kalah guru, dapak sama enggak, datang nang hiri-hiri, apalagi nang hiri itu punang nangnya orang bersahabat jin, dukun, nah apa enggak, pada mau ular-ular kasih kemari, mau ular-ular apa. Itulah sudah dasar teman-teman dari jodoh. Kalau usaha sudah paham aja kita mengarang dunia ini adalah penipu habis sesudah. Nah, ini Papua nih bagi berapa? Bagi tiga aja pulang. Nah, akhirat ke dunia kan lah. Kalau gunungnya emas, nah menyebar mutakan itu kalah. Yuk, nampikan. Aceh, kenapa ini rambut-rambutnya? Anak merdeka, merdeka tanpa orang. Tuh kampungnya, kampung tuh akhirnya ke dunia lah. Iya juga, baur aja. Malah merambut-rambut dunia baur. Sekumpul nih kan, menyebina merambut-rambut dunia baur juga. Rumah tangga, ramon merambut-rambut dunia. Bujuran baur juga. Bini dan ngelah bertiga. Merambut-rambut, iya lah begirir. Iya, nambah dauran. Insya Allah tak sampai ke mati, katanya unah bang. Lain bakso pengujuran habis dimakan. Yang bakso na ancaan yang Jakarta sih habis dan lumu aja sih tak. Kalau kau bilang barabutakan dunia, iya sudah pada-padanya barabutan, padanya pekecawakan. Dunia dirabutakan kenapa? Kada. Coba lihat orang betungkihan kita. Kalau orang betungkihan, anu jar pahalakan ya. Ketawet pahalakan, ya Allah. Hah? Ya Allah. Nong jadi bahasa sodokan kenapa? Masalahnya pacar. Merabutakan cewek. Cewek itu didadari kan? Didadari datang di mana? Membuat ikhlasan itu tidak dari lah. Kalau butakan tu iya, nang bersodokan tak? Tertawa kalau dari. Pokoknya mun kurang pada dunia kita makalah minto ya. Aku tu betul bahari kan, mulai di Karatun, di Darussalam, di masjid. Dan matiku mencegar aku dihiri orang, mencegar berambutan dan macam-macam nenek. Berambut kewibawaan, aku kesannya bawibawa di karakter. Di hal orang, bakal ahap. Di sekolahan pulang,
ada juga wibawa yang kan datang sekolah ini nya kada mau masuk ke talak dulu kecuali bersalaman dengan guru inya. Jadi guru yang lain-lain angut-angut mahadangnya murid kada masuk. Kada dia rasa di guru pun bidawang apa teribu. Demak di guru ni bahaya pulang ke luar apa. Sampai tidak bisa di masjid pulang macam-macam akan luar pulang. Ada lagi indah banget macam sebagaimana aku berdoa dah sambil berpandir di hadapan Kapolri pada Imbahtiar di rumah malam apa kan agak belang si bini jar-jarku mudah-mudahan aja nih manusia nih bisi telinga mendengarkan nasihat ulama yaitu menyukuri keamanan dengan jangan maulah kacau. Baik kacau itu diulah dengan muntung karena bapandar lalu kacau atau dengan gawian. Mun watas jangan kacau bah ala-ala aja kita namanya. Bah undur-undur aja. Kalau usaha baik bakal aja. Kalau ya anujar jadi makanan orang. Nah kalinya itu pang. Kada Allah Ta'ala nang menolong makan, nang menolongi orang bakala ada Tuhan. Dalilnya fa'in aqabtum fa'in uqibtum kan? Fa'in uqibtum ya kan? Fa'in uqibtum ya kan? Ha? Ya kan? Fa'aqibu fa'in aqabtum ya kan? Ha, fa'uqibu bimit lima uqibtum. Beh, lamun kamu tak ya apa? Dihantuk orang bahasa kitanya dihantuk ya, kalau disiksa orang ayo balas, tapi pas-pas artinya apa ini menampar sekali-sekali juga minta ini kada orang menampar sekali seorang lawan pinjak-pinjaknya itu kan labi artinya tapi sambungannya wala in sabartum la huwa khairul lisabirin. Lamun kamu bakalah basabar, nang itu nang paling bagus banar bagi orang nang sabar. Jadi orang nang bakalah ni ganal hidung pulang kena, ujuk kena pulang. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Apabila nyawa kau sabar, jangan lupa unda nang menolong kita. Wah, unda pulang nang menolong. Jadi nang jadi bakalah tu kalau ingat lawan Tuhan. Inya apabilanya orang wani berarti melaku di hatinya bisi sifat kudrat. Ada bisi kekuasaan dan kekuatan. Nang jadi melawan tak merasa ada bisi kekuatan. Nah sedangkan kekuatan sifat siapa? Sifat Allah. Jadi kita jangan nang balawan lawan tu kalau ilmu tak ilmu nang balawanan di situ ada syirik di dalam mengaku ada bisi kekuatan. Kan adalah di sekumpul mendidik orang yang cagar anak bapak kalahian adalah kada ada kada ada sama sekali di sini kada ada mendidik orang yang cagar bawani-wani kada ada di sini mendidik orang yang undur aja menuatas berdauran undur bakalah sebab kita bisi Tuhan banyak kita diantuk orang ya Allah orang diantuk orang nabian tahu aja terserah biar enak minta balas dah kenapa sudah tahu aja Tuhan bersifat dia mau binafsih. Ya, ada aja kita bukan membalas apa napa kata napa apa tengada napa peneng bahasa bahari ya gue ini napa kata aja gila duit saling banyakan habis sekejap duit nang banyak tuh habis dimakannya si jago habang katulahan lawan orang nang mangalah hai babinian katujulah sifat mangalah apalah babinian kada mau sifat mangalah anak menang terus iya nang rajin tepaut di rumah tangga dah. Lalunya kada padanya nak mengalah, nang ini mengalah, aman di dalam rumah tangga. Rumah tangga anda adalah surga anda atau neraka anda.
sifat mengalah itu kita miliki. Wala in sabartum lahuwa khairun as-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Apabila kau memakai sifat mengalah, jangan lupa itu pertolongan Allah juga. Jadi difanaakan sabar kita itu di dalam perbuatan Allah. Kita kada kau juga baulah sabar. Wa ma sabruka illa billah. Lalu timbul hati kasihan orang nang malawani aku, kasihan orang nang durhaka lawan dia aku. Wala tahzan alaihim, jangan ikam sakit hati kalau mereka itu dapat kemudaratan. Artinya orang nang bersabar dengan Allah, bersabar dengan Allah akan dilawanakan oleh Allah. Lalu nang mahantuk inya tadi ketulahan kena. Nah, waktu datang ketulahannya, gilaan kan apakah susah kah apakah anu jangan kita nang kasihan inya kada usah wala tahzan alaihim. Atawa inya manu pulang berhimat, berhimat maginnya mbak kita bakal apa himat wala taqfi dhaiqin mimma yamkurun. Inna Allah ma'al ladina taqwa wal ladina hum muhsinun. Han adalah di sekumpulnya adalah didikan agar bawani-wanian. Jadi namun orang hendak mengaji bawani-wanian sekumpul kada boleh. Iya kan? Iya nang ampe itu anu aja nang dicari kada ada. Nang dicarinya hendak bawani-wanian ada di sini lagu bakalah lalu ada cucukan. Kan cocok. Orang hendak nang lagu nang memutar sesengot. Ada di sini kada? Jentera lagi kakak karucut melihat orang yang bahasa singut ya rujuan. Hati-hatilah apabila hidup Allah Ta'ala, apabila mati berataan. Jadi mau mati berataan 1000 berataan mati mau lah bakal lari mati berataan. Kalau orang rajin menutupi orang di orang, tidak merasa hidup. Yang lain ini mati, nah apa? Kalau cancangnya berataan. Pantang-pantang inya yang hidup merasa. Itu sifat ketuhanan orangnya. Matinya jus-jus itu ada pernah sekolah marifat. Tidak bisa ya. Inya merasakan akan gawian abahnya. Oh, ayam jago, bebek. Bebek. Neraka panggilnya nya. Nang nyata Allah Ta'ala sarik rodinya dulu cukup aja. Biar Inggris kasunya rodinya biar bang. Tapi Allah Ta'ala sarik. Kita menjaga itikad saja namanya. Walladzina ma'amu asidza 'alal kufar. Orang nang menolong Nabi sarik lawan orang kafir harbi. Itu aja yang dijaga banget. Apabila kafir harbi kita kada katuju titik. Jangan sampai kita menjadikan bos atau mengulah Tuhan lawan orang kafir. Baik urusan duit atau apapun, orang kafir jangan diulah bos. Apalagi orang kafir diulah bos nang sesama Islam dijajak-jajaknya, dihinyiknya. Maginnya ini tuh pun kalau kada menolongi Nabi namanya umur satu mata karena di dunia paling 70 tahun limbah itu umur antara dua angkada neraka atau asur. Enggak lebih baik kita bertaubat saja sudah daripada segala dosa pada lawas lagi apalagi hidup sudah 60 umur berapa lagi sisanya 10 aja ujar Nabi antara 60-70 umur umatku antara 60-70 apalagi ini banyak banget antara sampai 60 sudah berdahulu belum 60 sudah berdahulu banyak poin sudah belajar kalau sudah semalam sifat bakok Allah Ta'ala bakal aja kita mati ya kalau sugianya patut bagi momen mutakit luasnya aja banyak istighfar dan tau taubat terlebihnya cegar mah mati unda semalam bertaubat aja ya ke bini-binian bertaubat nambah kas lawan laki itu napa marangut lah lawan laki
sudah dipadahkan aja apabila laki itu garing, awaknya bakoreng, hibak lawan nanak, lawan danur, lalu si bininya tadi menjilat darah dan danur, apa danur nanak, nang di awak laki tadi dijilatnya, pada dibasuh, dijilat, balum lagi bakti lawan laki. Balum lagi bakti lawan laki. Apalagi laki kauyuhan datang mandulang nang akan jadi pandu pang nang laki ini pandu pandulangan mbak mulut kasihan ya Allah nah pinggang kasihan jadi jangan laki rumahnya ambil akan pang balsam cap napata asli lo urut dia kan balikkan kena belakang kok uyuh bakas mandulang urut seorang mujajah undak alat mata muha eh bah jenang laki mana bak unda mana muha eh pulang ini kena pokoleh mandulang coba ya kena pokoleh mandulang menjeleng intannya naik kakak beuntung oh iya amun nang intan nang menceren itu kada apa-apa jua nang kada apa-apa nang penting tu doh nang suruban ke sing paculan ka jadi ilmu minyian mengkak itu yang alihnya berlaki bilang arwah-arwah berdosa saja berlaki tidak ada anak berlaki ya. Tapi mbak melihat orang artis datang dari Jakarta kemari menggenteng pengguruan hendak jua udah terlalu orang mana ayangnya hendak datang pulang ayangnya adalah saya datang asik guru master guru muat siap lah jadi saksinya lah aku bupat tapi nasibih ini kamu udah rezeki ayam bupat ya udah dimakan alam Masya Allah, ingatkan tadi lah, jangan sampai ilmu nang saset tulah anak baju jagawan kan. Jangan nang sebuting ingatkan tulah bahwasanya makhluk tadi adalah fakir dan makhluk itu pertama makhluk disebut Nur Muhammad itu awal makhluk ingatkanlah jadi kadada Nur Muhammad itu nama mandahkan kodim itu atau apa Nur Muhammad Qadim itu salah itu sasar aku ada dilajari guru bahari martabat 7 itu ada di rumah itu salinannya nah aslinya diambil guru seman aku menyalin berdiri tolong guru seman ada itu jelas di situ bahwasanya kurang nang Muhammad Qadim sasar jelas tulisannya di sana ini banyak banar sebab ini pembinian lelakian yang pinahi di malakan Nur Muhammad Qadim itu banyak banar itikatnya saset saya cuma pegang sama lonong tadi nah undana hidup yang lain mati kita ada sama berataan mati sama berataan kada kadim lamun kada kadim apa tak berataan kada kadim napa baharu lamun baharu adalah berdaur hanya berdaur bakal ayam adalah kada sebabnya orang baharu ini kada bisi kekuatan ya kalah
Hah? Kalau bisa takwa, kekuatan. Namanya merasa kekuatan itu iya. Nang siapa-apa bakal lagi. Siapa-apa ketungkian. Siapa-apa tempat-tempat pelengan. Laki bini aja tak ya ketungkian. Laki bini ketungkian. Oh. Siapa-apa pangan aja. Aduh, jangan bini. Sekalinya nang lakinya, nang laki melempang, melempang nang bini, pada pulik nang bini ke rumahnya, lo bekipas ya. Cok aja, napa kaya kiaukan bininya wajah, undang gagarikan, sorong lo pas nang melempang, soalnya sorong juga minta kiaukan bininya. Matinya bang orang penyalikan itu akhirnya penyas salah ya kalau laman orang mang penyalikan orang kena itu seperti orang gagi lah ya kalau 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 yununun wa kalau nada penyalikan itu awalnya seperti orang gagi lah akhirnya banyak salah ingat sekolah gara-gara nyawa ya. Jadi udah sakit benar macan beranak nenek kita tak buang jauh-jauh ya Allah nang laki itu ya ulah Allah tak ada inya kada mulah suruh nabdak kapun ya palaninya disuruhnya bukan yang nolol nah andak ke belakang bangun sampai ke belakang itu mah andak panjang benar lah kira-kira sepas sakitan Nabi dah diulur ke belakang situ lawan intalu-intalunya itu dipasangi plester sini jadi anunya itu apa namanya suunnya biar di hadapan ya ya anu isap strok ibadah darah ya Allah nah, tak pali pulang lalu apa lengkap pas ibadah berpotong juga udah kalah tapi sudah jangan ngulak ya mananya? Nah iya jangan buang jauh-jauh ya supaya jangan lagi kena kedua kali sakitnya beranak-beranak itu sakit mana jangan kena hajar ada baharikan bidannya sih kong aja tukar jangan bidan undan lah yang menunjulakan lakinya nyawa hadapin lah di hadapan sana nyawa itu kepalanya mulai sudah anak-anak keluar jujur jadi dan abahnya ini main jujur dan jujur dari bulu nang asli ada tambah sakitnya nampak-nampak nampak dia bulu nang asli ini jujur nampak sakit ya udah alam ini banget. Aduh, tuntung cuci darah ada apa? Kada siok, dua kali itu kada siok. Kada siok, no aneh. Cuma orang takutanan, belah tulen lalu takutanan. Maji Yasin berdaro, di rumah sakit, berdaro Maji Yasin, sakan orang, ada yang meninggal. Sedang aja lah Maji Yasin, sedang aja lah, tak ada seberdaro lagi. Aku kira ketakutan juga. Rasa dalam kubur apa sudah? Cuma ada halangan juga. Ada halangan artinya mestinya misalnya anu banyu nang di awak misalnya 5 kilo dibuang tinggal 3 aja. Kata kalau ditambah lagi. Jadi banyu di awak ini banyak nang masih tertahan lagi. Itu kira-kira adalah jadi aku ini pindah timbangan bahanu apa namanya timbangan babarat padahal itu tadi bang kata kawan lagi ditarik model 65 misalnya barat timbangan kata kawan sebab pembuluh darah halus jadi mesin itu kan menarik pembuluh darahnya halusnya menarik kan masuk pulang memutar darah di awak itu kan pembuluh darahnya darah itu putar kan pembuluh darahnya halus jadi terjadi keram itu model
urat perkawinan. Urat-urat perkawinan namanya urat babanan. Nah aja. Iya. Keram nih temannya. Keram. Gitu kamu tuh bisa keram juga. Itu benar. Sekali nong di sebelah situ nabi bini kan 20 tahun, 21 tahun umurnya di sebelah keram juga aja. Keram lagi itu kasihan. Untung ada dokter nong spesialis dari Surabaya. Jakanya pada ada dokter nang ahli bujur nang sudah bawa pengalaman, bingung tuh bang, bingung. Nah itu bang, jadi pas alu ahlat dikri lah, ya kan, yang ilah usil al amru ilah kari ahli, pantat bersama'ah. Kita harus diminta urus lawan nang ahlinya, bidangnya, ya kan. Apabila nang memegang sesuatu bukan ahlinya, hancur jadinya, ya kan. Nah itu. Untung, jadi alhamdulillah Martapura dengan Surabaya kerjasama sudah. Berkat ini Bupati juga mau apa mau usahakan, Bupati mau usahakan, minta usaha dari Pak Tuhan mengabulkan, minta kerjasama sudah. Alhamdulillah. No ahlinya wujud. Nya keahlian itu anu penyakit kita nang di dalam nenek ahli lawan mesin keduanya lalu bukan ya jadi mesin itu ahli mesin itu ahli juga nya itu nang jadi antara kenyaman tah jadi kadang nang 2-3 iku ada semalam pengami ada mau udah sudah ada mau lalu kami pengami aja ya tawa ini kami bilang hati-hati kalau terjumput bulu nong asli sangkan rambut aduh dia terjumpa asli itu kan dia baik jelas secara sudah oh ula-ula berataan mati berataan jangan ada nong hidup di rumah lok lah nyatakan susah berataan kada denang sugihnya makhluk lah jahil berataan kada denang harapnya ilmu ya lah ya lah nah lama berataan kada denang kada berdaya berataan ya lah ingatkan kaya kesakan kerasan pembuasanya kada denang jagaunya kada ada makhluk ingatkan ini kadang masih sedikit ada ilmu lalu ya, lain jangan terpakai sifat Tuhan lalu di hati ada merasa sorong mulia karena ilmu itu pak sedangkan kemuliaan itu sifat Allah aku dulu tidak jadi abah jasirin langah kurang nang pakir itu artinya ada bisi apa-apa minta pakir arti pakir itu papa arti papa kan bisi napa-napa mencium baju bau wujud pun kata juga oleh sebab itu lamun ba'adab ujasirin lamun ba'adab artinya kamakom napa bakota apabila ba'adab kamakom bakota artinya handaklah jangan ba'angkoh-angkoh jangan bangkok, wujud saja kada mencium baunya apalagi bunyi sugi, bunyi alim, bunyi jegel, bunyi ano cantik cantik itu elok kalau sifat siapa elok bangun kada belajar mulai lagi kan anak lawan kuitan sendiri atau kuitannya kada mendidik lawan anaknya sampat anaknya itu nang sirik-sirik kopi itu sampat benar sampai umur 60 hanya bertobat bah pada gampangan yang di dalam itu sudah berikit benar anunya tagarnya itu membuangi tagarnya itu ngali benar ngali tagarnya itu dibuangi hingga rasa seorang hingga rasa seorang ananiun marannya ya didikannya nopata dudi pada mendidik ke dudi mm-hmm.
bisi sedikit duit udah kolagia mereng rupiah kenapa? Kesa sugi ini kesa sugi aduh kolagia anu banget cekta kalau jalan ke kampung sini cekta kalau masih banyak cekta karena ilmu cekta karena keturunan cekta. Ayo kada ingat keturunan yang dimana aja keluarnya dimana dibutuh keluar itu masuknya muka ya Allah itu keluarnya dimana buta nah situ juga aja dulusuk nah tempurung bulu-bulu juga ya Allah nah kada ingat berapa kali keluar mulai di luang kami masuk ke luang kami keluar di luang kami juga pulang kada ingat mbak sudah nang berduit keringat lagi mbak sudah rupa nang kaya bintang pelam nah jangan bintang pelam binatang pelam gitu ya terasa hebatnya udah. Ya, jadi kita namun bisi anak, bisi bini, telah bina cantik, kurang mah akan jumpulang. Umah bini ikam juga cantik-cantik. Hati-hati, hidung jangan gonol pada muah bangkak karennya. Nih, biar muah bina nampil bagus, muah kantutnya bau jua. Maka kantut pembiniannya, kadang-kadang ngarennya, kenapa? Ini akan dibawa betere. Nah, jalan lagi ini kantor nyariin baterainya 2 biji. Bapak mikrofon pulang. Mikrofonnya tak lalu ya lah. Kayak inilah mikrofonnya. Aduh. Kan asalnya itu. Asalnya itu tadi banyak nang hina, keluarnya di tempat nang hina, masuk di tempat nang hina, ya kalau pindah, keluarnya pulang tempat nang hina juga. Limbah itu, waya inilah membawa nang hina pulang. Mbak di dalam parut ada tahi, ya Allah di hari-hari ada kami, ya Allah itu di dalam kulit ada darah, ada darah. Nah, pun itu kan sombong-sombong lah, maksudnya berduit sombong. Masalah baik rupa sombong, masalah baik ilmu sedikit sombong, masalah nong, napa kah, sombong kasih bang, makasih jaringan sombong, kata orang kena makajut, nombin makasih jaringan tu makajut tak, arwah Fir'aun. Jarang orang nyampai arwah Fir'aun. Yuk, adakah lagi hidupkah? Nah, sudah ada kasih jaringan. Mati jola. Nah, arwah Abu Lahab. Untung ada ditahliri orang. Tadi kan bertahlil orang kita, terutama gasan guru-guru sorong tahlilnya ya Allah. Nah, nangka dua gasan ibu, bapak nangka tiga khususannya gasan orang-orang nam kita bisa berbuat dosa dengan orang neta. Lawil hukuki alaina. Karena kita hidup ini mesti jadi dosa dengan orang. Nah, jadi ujar guru kubahari, kalau kita ini empat dibagi-bagi cegarnya. Awak kita nang mengambil bagian ulat dalam kubur, ujur kan? Kan bisa sama dia. Ada benda tak mati, binatang mati. Kenapa gak bisanya? Oh, ulat. Nah, jadi awak kita ini diambil oleh ulat, dimakan oleh ulat. Nah, itu diambil oleh ulat awaknya. Biar hidung mancung. Mata galak, pipi burit, saban bulan guna kursi, burit begana terus,
Nah, pacarnya ujar ulat. Nah, pipi bulat itu sebelah tapi tahan aja lama 10 tahun. Ulat makanannya enak. Pipi nampinya ganal-ganal itu ulat kena ambilnya. Ingat akanlah awak kita ulat agarnya ampunnya. Harta benda bang ahli waris ampunnya, ya kan? Motor, rumah, duit, emas, tanah, pabrik, siapa ampunnya kena? Ahli waris diambil ulang juga. Munnya bisa patut, jangan hartanya, bininya diambil ulang juga. Nah, habis lalon itu orang itu habis lalon. Dari kesan lagi dua sudah, nangka tiga roh, siapa mengambilnya? Malapal maut, nang lipus nene hinak keluar masuk malapal maut kena mencabutnya. Jadi adalah bisi duit ahli waris mengambilnya, adalah duitnya. Dan awak pak, itu ulat ngambil kadang juga, ada lagi. Roh bang diambil ulang adalah lagi, ada juga. Lalu ibadah pulang. Nah, bisi bini kada terdidik agamanya, bisi bini kada tabari nafkah nang halal, bisi anak demikian juga. Lawan umat pulang wani, lawan abah wani, lawan laki wani, lawan jiran kada meherani, lawan perguruan bisa menjual-jual nama guru dan sebagainya. Banyak dosa sesama makhluk. Nah, samunya ibadah itu pahalanya diunjuk lawan kurang makhluk nang bakas di dolimnya itu. Ada lagi ibadahnya habis. Mbah apa nihil? Nihil sama soalnya. Nah, iya ngaran muklis, ngaran bangkrut, iya nih. Bangkrut segala-galanya. Guru ku melajari zaman kada ingat. Empat macam data. Mbah nang tertinggal apa? Pada dosa nang tertinggal, ya Allah. Oleh sebab itu, bataubat setiap napas. Guruku menyuruh setiap nafas bertaubat, makai maaf jurang nafas, taubat nafas, jasirin kan anak dalam parut, nakunakan kayak maaf jurang bejanggut punya kawat, karena anak dalam parut nakunakan kayak maaf jurang bejanggut, anak kali pada, kena menyakar luar pada parut, begonol lalu punya bejanggut, kata ini kah orang bejanggut punya tahu kalau majanya. Jadi nengaran artinya istighfar nafas tuh. Setiap nafas bertaubatnya. Kada salah para kurang alim nang bujur-bujur. Kada salah. Insya Allah kita mendapat syafaat sidin. Kalau kada dilajari sidin. Mungkin kalau belajar syafaat sidin barang. Mun kada di unjuk sini minyak harumnya tak cium barang. Ada juga berkatnya. Minyak harumnya kada di unjuk sini, tapi baunya keciuman. Kemudian kelima, telah diketahui pula bahwa wajib kudus al-alam sekalian dengan kemustahil kidamnya. Pahamlah awal-awal alam makhluk yaitu Nur Muhammad. Maka nyatalah Nur Muhammad itu baharu. Ngatakanlah. Kanan telah diketahui pula bahwasanya 50 al-ra'id yang tersebut itu lazim masuknya pada istighna'ihi ta'ala angkulima siwak dikulima ada ilahi ta'ala. Ya kan? 28 salam dalam istighna, 22 di dalam itikar.
Ketujuh, maka telah diketahui pula bahwasanya yang harus bagi Allah Ta'ala itu lah satu jua, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Maka apabila telah dipahami baik-baik akan sekalian tujuh perkara ini, diketahuilah dengan demikian itu akan salahnya yang berkata jika ia membagi sifat istisna ibtikar dengan katanya ini yang salah lah. Dan masuk harus pula lima perkara, masuk harus pula lima perkara, jelas sudah kata-kata ini salah. Jadi ada orang yang mengarangnya dengan kata-kata masuk harus pula lima perkara, itu salah. Maka adalah kesalahan yang amat besar, merusakkan aqidul iman. Sebab bahwasanya yang harus pada Allah Ta'ala yaitulah satu jua, bukan lima. Ya kan? Ini madakan lima. Ada jua ada, maka beredar jua ada. Tulisan itu beredar. Ada jua muridnya pulang. Oleh sebab itu, janganlah kita mengaji kitab yang ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun kitabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan berani kacawali beguru lawan guru, nang bisi guru jua, nang beguru pulang, beguru pulang, sampai sanadnya kepada muallif. Minta seperti aku, alhamdulillah berkat kerubangnya menyerahkan dengan Habib Ali, minta ijazah dan sanad. Maka Habib Ali bin Abdul Rahman Kuitang memberikan ijazah sanad semua karangan Habib Usman Betawi. Apa aja karangan Usman Betawi? Ujar siapa? Habib Ali bin Abdul Rahman Harsi Kuitang, aku seijazahkan nonika. Ya Sidin. Nah Sidin langsung mandi dengan Habib Usmannya. Jadi ini kitab surat 20 ini dari Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsi Kuitang, dari pengarangnya yaitu apa? Habib Usman bin Yahya. Kata wah ini sih baca-baca kada ada guru. Guru ini pulang sih dan kata wah ini juga kada ada guru pulang. Lalu guru yang di atasnya kata wah ini juga pulang, kecuali ada guru di atas sampai kepada pengarangnya. Itu banyak ya kitab-kitab kewarisan, banyak banyak kan wani membaca, banyak ya amalan-amalan kan wani membaca. Penanggung jawabnya kada ada melihat kena bagus ini bang, siapa mengamalkan ini jangan makan untuk pembinian berataan. Sekalinya mah diamalkan dapat bini namanya bungkok berataan. Laka sejarah tahu hati-hati mana rekam tak ini banyak banget wah ini sudah banyak banget di dunia ini nang kada berijazahnya itu banyak banget, banyak banget sudah. Kada salahnya apa nih jadi yang harus lawan Tuhan hanya satu, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Di dalam tulisan orang ini masuk harus pula lima perkara, maka satu aja perkara lima. Maka adalah kesalahan yang amat besar merusakkan aqidul iman, sebab puasnya yang harus pada Allah Ta'ala itu satu jua, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Maka yang lainnya tiada, tiada yang lain daripada ini, yang daripada satu ini tiada. Dan tiada sah dikata harus baginya atau harus ikutnya atau harus bagi mu'takidnya atau harus masuknya pada istinai ta'ala pada boleh juga, ya kan? Sebab itu salah semuanya. Namun dikata harus baginya luput, maka wajib. Harus i'tikadnya, maka wajib. Harus bagi mu'takidnya, maka wajib. Berarti katakan, nah, harus masuknya, maka wajib masuk. Nah itu, kan jadi sasar. Adapun artinya wasala satun minal jaizat, yakni minal mungkinat, maka bukan daripada yang harus adanya. Itu.
Wasalah satu minal jaizat, ada kata-kata orang ya kan, ini bukan bagian daripada mungkin itu. Tambiwan lagi tiada harus pula bahwa dikata kudrat irodat sifat ibtikar. Nah ini ada sesatu kampung yang terkena sampai ke luar negeri kampung itu. Di situ ada seseorang yang tua, hampir 100 umurnya. Etikat sidin mengatakan, hati sidin sampai kalida sampai melajari orang yang para konsiden, yaitu memadahkan bahwa kudrat irodat itu sifat ibtikar. Di padahakannya sifat ma'anin itu iftikar kepada zat Allah. Jadi berarti kudrat ilmu hayat sama basar salam itu adalah berhajat kepada zat Allah, artinya mau bang. Maka itu qadim, sifat Allah itu qadim lah daripada hakan iftikar. Nah oleh sebab itu walaupun di kampung yang terkena ya kan, lamunnya sasat tetap pada wujud. Malainkan yang sah dikata bahwa kudrat itu sifat Tuhan yang melazimkan iftikor nang lainnya kepadanya. Itu nang bujurnya. Demikian pula dikata pada lain sifat juga adanya. Adapun segala yang wajib bagi sekalian Rasul sallallahu alaihi wasallam maka yaitu empat perkara yang tersebut di bawah ini dan yang mustahil pada mereka itu lawanannya empat perkara ini. Allah Subhanahu wa taala alam. Halaman 8 bukan halaman 9 lah. Sulamur Taufik. Bima yuqi'u firridah. Bermula yang akan datang satu pasal pada menyatakan sesuatu yang memasukkan dia akan seseorang yang Islam ke dalam murtad. Ini supaya kita ketahui agar kita jangan sampai menjadi orang murtad. Yajibu ala kulli muslimin ibnu islamihi aiman uhuhu wasalmuhu amma yufsiduhu. Diwajibkan oleh Allah Ta'ala bagi saban-saban ikungan orang nang Islam, laki-laki bini-bini, mencegah akan keislamannya itu dan memelihara akan keislamannya itu dari sesuatu yang merusak akan Islamnya itu. Di mapa anak menjaga amun kada tahu ya kan, nang kaya bani kita kada tahu makanan tikus, kawala menjaga dari tikus kada tahu. Wah ini nak pulang musimnya pemaling, lamun kita kada tahu musim pemaling macam apa nak menjaga rumah. Alhamdulillah bisa kumpul walaupun kada bagaji, tetap aja mulai asal bahari, mulai tanah nang kosong di sini nah sudah dijaga malam sampai wayah ini bagilir jaga di situ membagi-bagi jaga sampai wayah ini siskam berintang orang ngejar menjaga nanti malam Jumat nang kabilan itu hanya aja pada haji sakral itu nah. Itu situ dibungkasnya sudah kaca. Berdua orang mah bersepeda motor. Maka hari hujan bapak kebenar. Tapi kada sampat. Ini ada bel itu menyanggung ngengnya berbunyi membuka barangnya malingnya. Yang kayak motor juga ada kalau ini bagi kita capek berbunyi. Iya kan? Ada bunyi motor yang kayak itu yang bahan tergatok berbunyi. Awak bagus di jantar ini tuh menjadi mana adalah menggatuk tuh.
sudah harta, ya Allah dijaga benar, ya kan? Sudah motor dijaga benar. Islam kan dua kalimat syahadat dijaga juga. Jangan sampai dua kalimat syahadat rusak. An syai'in la yuslihuhu wa la khaira bihi wa yubtiluhu ay yusbitu hukmahu, dan menggugurkan hukumnya Islam, artinya menjadi murtad. Wa yaqta'u, dan memutus akan Islam padahal bi alla yajzimahu, yaitu kahada lagi mayakinakannya Islam. Fayasmalu taradduda fil kufri, maka termasuklah ragu-ragu pada bakafir. Bakafir kah aku pada bakafir kadar, bakafir kadar, langsung murtad. Kan bisa pakai narak itu langsung udah. Wahua, dan sesuatu yang merusak Islam tadi, yaitu yang disebut murtad. Wahua abhasul kufri wa abhulabu hukman, dan ia adalah paling jahat daripada kafiran. Murtad itu paling jahat daripada kafiran. Namun orang tak kafir asli, jahat ya Allah. Nah, orang yang Islam lalu memurtad lebih jahat lagi. Wa aqlatul hukman li'anna murtadda la yukirru bil jizyati wa la yu'minu, karena orang yang murtad kada mau inya membayar pajak. Inya minta Allah, menurut hukum Islam bahwa nang wajib bayar pajak urang nang kafir. Urang Islam tidak, karena inya udah bayar zakat. Jadi lamun pajak bayar, zakat bayar, kasihan. Tadua kali. Wala yu'minu, dan inya kada beriman, artinya kafir kada. Ya kan, aturannya orang kada beriman karena apa? Karena pajak. Tapi karena inya ini murtad, ya kan, kada mengaku apa? Bayar pajak kada mau inya. Padahal inya kada beriman. La yu'minu bil jizah wala yu'minu wal hal, inya itu kada beriman. Bikhilafil kafir asli, bersalahan orang kafir nang sa'asalnya. Fidzalika pada jizyah tadi. Ya kan? Pada jizyah ya. Nah, artinya lah orang kafir asli kenapa? Pajak uang upati irlat, uang kepala jebarek. Wa anna ar-rifyata tahbitul amala, bahwasanya murtad itu meruntuh ia akan segala ibadah. Ini tak salat bil maut, apabila si murtadnya itu baraid sampai ke matinya. Apa mun kada tahu dia, kada tahu. Jadi sampai ke mati ya kada tahu. Ya kanya tahu kan bisa stop. Bebuliknya. Oleh sebab itu mengaji yang kita baca ini hukumnya adalah fardhu ain, supaya awam menjaga syahadat dua kalimat kita bawa sampai mati, jangan tertinggal di tengah umur lakian babinian. Ya kalau nang biasa dilajarkan itu marifatnya aja, yang merusak marifat itu kan dilajarkan. Maka annal murtad dalam ya'mal syai'an, maka seakan-akan orang murtad itu kada beramal kebaikan sedikit lalu hancur pun. Wa illa hubita thawabu amalihi, lamun inya kada sampai ke mati,
murtadnya. Artinya misalnya setahun menjentuhnya. Kalau sadar, lalu besar azab 25 bulan, macam apa amalnya nang setahunan itu di masa murtadnya, itu pahalanya aja nang dihabiskan. Pahalanya aja nang terdedak. Wala yalzamu min qawli al-bidati abba'an wa il-kubri kaunun murtaddi abba'an min al-kafir al-asli. Dan ada pasti lamun murtad itu paling jahat daripada macamnya orang kafir, bahwa murtad itu lebih jahat daripada kafir asli. Ada itu kan. Ala taro anna abba jahlin wa abba lahbin wa amsa lahumah abba'un al-murtaddin. Coba Abu Jahal, Abu Lahab, dan nang saumpama keduanya seperti nang Husni. Kalau bomnya Amerika namanya bunyinya lain pada bomnya Irak. Kalau bom Irak bunyinya dem. Kalau bom nang di Amerika tuh bus. Ampihan sudah. Kada lagi di Irak, kada perang lagi sudah. Ampihan sudah. Siapa kampungnya kalau tahu? Cuma ampian tinggal Indonesia aja lagi naik. Kalau pindah terjadi kayak tujuannya barang harus harus saja lo Allah Ta'ala. Kalau pindah Indonesia pulang dicakupnya diikutnya di suwo tahu suwo apa tahu? Ah matinya pang nang jaga dicabut-cabut orang tak? Misalnya utang. Dibayar ya, sikap dibayar ya. Jangan lagi minta kalau pinanang itu karena yang mau dia kaji unjuni ulang di sisi turang, kan bisa kalau melihat aku ada arba tadi, anu ke anu situ ketambak lah. Munjun tuh lah, lawas kalau munjun. Kono di waktu kalinya lah. Umpannya lah, daun keladi cocok banget. Daun keladi umpannya, nong mau anu mau ikut. Iwakman kayak batang paha gul adul daun keladi. Han, nyak ditahu ada matinya daun keladi nyaman ketahunan kawat di dalamnya. Kayak itu juga, ya utang-utang tuh kalau pindah. Hanya, ngotak milalah. Ini dunia daur bana pulang, banyak yang paling jahat. Memakai bahasa-bahasa Arab, syar. Kalau bahasa Arab seharusnya jahat, kalau man, pada gampangan sesak nafas. Jadi apabila batukan hati-hati, bahasa resmaan hati-hati juga, sesak nafas hati-hati juga. Tuhan taklah masuk karantina dulu. Ini putus sudah hubungan negara-negara. Apa ikan? Malaysia kada terima lagi lawan wisata pelancong bahasanya sana. Apa? Takutan bala kalau tidak ada orang penyakit itu karena mahambur karena di Malaysia habis kalau Malaysia mati terajur halus saja jalannya kumannya itu jalan halus betul kan kalau memedai kuman itu soalnya hanya masuk di hidung ada orang di mata ada orang di telinga aja ada orang di muntung coba hati kalau orang ini paling baik sudah rupa tapi pakaiannya menutup sekiranya jangan untuk ada bagus lagi mu pindah gimana pindah nah kadang bagusnya lagi ini rupa pindah bagus-bagus asalnya tapi nah datang di mana ada bagus lagi aku lah termasuk bagus umpamanya nah pada bagus lagi ini kan masanya tinggal sini lah ada tapi kalau sudah dipacu aja
hati-hati aja nih kalau nih. Napa nih kita nih mana sudah nukah ini lah. Ini Korea nih ini handak diincarnya juga. Sebab Korea bisi sudah nukulir. Inya kata buli bisi nukulir kecuali inya aja. Mun ada ulang bola menyamai inya apabila menyamainya kedua. Mohon sifat ketuhanan harap kebana. Allah, maka mun kita Korea sini kita masuk. Napa ngaran? Masuk napa ngaran? Nah, iya saudara. Kita masuk Asia, wajarnya sama orang Asia. Ya Allah, bapak harap salah satu bupati ya Allah. Hah? Hah? Menyedum ginya, mendengar kita tak. Mendengar lah. Tum, mendengar pada. Man, mendengar kita. Maka dia nyaman semalam. Narahatan masuk, sesudah tukar luar. Ada nyaman-nyaman. Nah, sebabnya matan sedikit banget sebabnya. Sebabnya sedikit banget. Kayak Irak deh sebabnya dikit banget itu. Irak pada mau mengirim anu minyak ke Amerika itu aja sebabnya dikit banget. Karena medai seharusnya iya no anak dikawutnya mereka. Tapi mau pakawan lo lalu tepau teh jauh kawan dari sini isimu dari sini nih iya kan gitu. Iya iya pada rawas juga matian juga. Takutan mana kamu di Indonesia ini takutan mana? Bukan pindah-pindah kayak ini sudah nah. Pindah yang di dalam aja nih sudah. Ya kalau Mbak Aceh, Badaura, Papua, Badaura, ya kalau di Banjarmasin ini ya kalau Mbak Anu kena ada DMO. Kenapa? Nah iya, mana matiku. Maka kena ada bentrokan jam antara aparatur dengan si atur. Oh, ya Allah, dua orang anu jam nang dilarikan ke rumah nyaman. Hospital jar bahasanya. Nah, ya Allah. Nang duanya itu adalah sekarang ditahan di kantor per polisi. Arek pada polisi. Aku takutan mana. Menurut sesuatu itu ada ya matinya. Samanya anang mengaji di sini lah. Lakiin berbinian nang Tuhan. Ada usaha umpat kata itu. Jangan baulah pander. Jangan baulah gawi nang jagar marusak. Kata nang jagar menimbul kacau. Kada usah. Jangan nang jagar kacau. Kada usah. Kada usah. Bakal kalah aja. Menjaga ikan tabula kacau itu baik kawin. Aku sudah memikirkan baik kawin sudah mati. Maka ini aku adalah anak pesta ijazah nak diantam pada kan ulang macam-macam. Aku ni ijazah nih pada kan ulang menjual awak jar 3 juta menjual awak 5 juta kan dah. Ada tahu nak itu ada tahu. Aku karena perintah guru menyampaikan. Sampaikan ya. Bandaruan ni mana kaya sudah. Masalahan itu di Barilon kau kata kau tahu. Berapa kau kau tahu kerja. Anu kakawalan aja nang apabila anu sekian kakawalan aja nampu lagi. Kau tahu kerja kau tahu dah. Kau tahu. Nah apa ada orang daur banar. Kan? Takutan banar. Demati pula. Daur-daur ini, iya, soalnya datang si ayam, demati kok. Baik kawin. Ujuran itu sekalinya, kalau ada pulang nahan undok dulu. Teganya menentukan guru ada siap, ya Allah adalah. Isok ada apa? Mbak Jumat, apa? Nah, perayaan ada apa? Mbak Sabto, Ahad, Senayan, Selasa, Arba, Kamis, Jumat, apa pulang? Nah pulang Sabtu, nah Sabtu nang akan datang si Ulfah anak datang lawan si dia, ano
apa Mata Sari, kenapa kau lihat dari sambungannya? Kata ingat nang bungas juga depan. Anak mangkat kuitan juga, anak mampi ijajah juga. Ada sikung lagi siapa namanya? Anak pada minta rasa tiga apa? Pokoknya guru usup kena bisa ya, sapa? Di mana kalau guru usup kena bisa menutup TV kena kata. Bina meluncur ke sekumpul, bina nyana. Ikam nyana. Nah, kiri-kiri mata haji. Mesti menyalahkan kata, guru anggap, tak tahu bujur juga. Tapi kata malaman si ayam juga. Kita kan ya kali bari ilmu kasyaf sah, sampai ke situ kita periksa. Cuma malam yaduk, lam yadri. Ngomong kada di rojok. Tahu di diri dulu. Aduh. Apalagi bidadari lah, rumuhin lah. Nang bunyi artinya nang lam yokumit hunna insung qoblahum wala jah. Kada pernah disentuh oleh manusia dan jin. Aduh, ya ke motor telah kada ulahan jin dan manusia. Maka karena mandi ulah orang tak pasti japai orang lah. Umadul bidadari dong. Aduh. Nah, penentuannya nih, syahadat sampai ke mati, jangan ketinggal, ya dijaga. Lima tosok subihi, karena mereka itu mereka itu siapa? Abu Jahal lawan Abu Lahab lawan Amsalnya adalah bersifat dengan sesuatu itu bayarnya min jirjirainat daripada tambahan anakalan wa anwa'il adha dan macam-macam mengganggu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Nabi. Nah ini jadi salah satu tandanya urang-urang nang jagar kafir mengganggu lawan urang soleh. Lamun kita mengambil, amun kita mengambil kias lah. Kalau bahari mengganggu Nabi, nang wayah ini mengganggu khalifah Nabi. Mentol. Wa ghairi dzalika mimma la yusha dan lain-lain lagi daripada kejahatan yang kada kawa dihinggakan daripada perbuatan si Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya. Wal iyad billahi ta'ala ay a'udzu billahi wa aqsim min dzalik. Kita berlindung dengan Allah dan minta pelihara dengan Allah dari segala sebab-sebab murtad. Waqad kathura fi hadha az-zamani at-tasahulu bil kalam. Dan sesungguhnya kata-kata benar-benar sangat-sangat banyak sekali di zaman unda ini urang nang maenteng-enteng akan pander. Artinya urang nang banyak pander. Banyak di zaman sekarang urang nang banyak pander. Kada mengira bahwa di antara pander itu ada nang mengeluarkan inya dari dua kalimat syahadatnya. Nah ini salah satu sudah kita dapat ilmu, jangan banyak omong karena itu menyebabkan bisa keluar dari murtad. Napa? Seperti di rumah sakit tadi nah.
Walau orangnya tadi ada juga 70 ikong di higa aku, tapi berdium berataan. Kada ada yang berpandangnya. Di dalam kamarnya kah? Berdium berataan. Rupanya paham kalau sudahnya. Apabila nyepinya kurimitan. Nih, jagarnya nah, sehadap dua kalimah kalau terbawa mati. Jadi jangan banyak omong. Mentor di mana aja jangan banyak omong. Supaya jangan banyak omong, iya murang-murang bahari itu ketujuh menyendiri. Lamun sudah serongan bepandir jua sampai ngarannya. Hatta annahu al-hala wa shana yakhruju min ba'dihim alfadhun tukhrijuhum an dinil islam wa la yaruna dhalika ay khurujal alfadhi dhanban ay ijaban alillah fadlan an kawnihi kufran. Banyak orang-orang sekarang ini keluar dari lidahnya kata-kata yang mengeluarkan kata-kata itu akan mereka itu daripada agama Islam, dan mereka itu tidak sama sekali merasa yang demikian dosa, apalagi keluar dari Islam karena jahilnya. Jadi salah satunya yang paling pertama disebutkan di sini adalah banyak omong. Uja arwah guru semen, berinian jangan banyak omong, kena matinya tangangah. Uja sedih, tangangah. Kan sebutin sudah. Di rumah sakit deh. Apalagi melihat aku yang berdium, ya aku berdiam, aku keram, batis sakit, tangan sakit, keram berdium, ya aku. Berataan pada nombor pandalanya berdium, menjadi berataan. Alhamdulillah, kadang iya bang bunyi pasar tak. Bunyi pasar tadi bang. Di kantor lah, jangan banyak ngomong, di rumah minta jual apa-apa. Entah. Sekadar perlu aja bepandir, sekadar perlu. Nang penting senyum. Senyum. Pandir sekadar perlu. Wallah subhanahu wa ta'ala alam al-fatihah. استجابوا لها صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.